Rani, cepetan. Ah. Apa sih? Rani keluar. Sebuah video yang menampilkan mobil Lamborghini berwarna merah mengeluarkan asap tebal viral di media sosial Instagram. Baru-baru ini, dua orang perempuan mengenakan gaun warna merah bahkan terlihat berlari keluar dari mobil mewah tersebut saat mengeluarkan asap tebal. Hingga Selasa 10 Desember 2019, rekaman video yang diunggah oleh akun Instagram Fakta Indo tersebut sudah mengundang 1.374 komentar dan 255,131 tayangan. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya Dedi Irianto mengatakan mobil Lamborghini berwarna merah dan emas itu terbakar di bagian radiator saat melintas di Jalan Maijen Sungkono nomor 105 Duku Pakis Surabaya. Menurut Dedi Irianto, mobil dalam kondisi masih utuh dan diderek oleh Dinas Perhubungan ke Kolompo didampingi oleh jajaran kepolisian Polrestabes. Proses pemadaman sendiri berlangsung sekitar 30 menit pada Minggu 9 Desember 2019 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Setelah ditangani oleh tim gabungan dari Dinas Damkar, Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP juga Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pihak Damkar pertama kali menerima kabar terjadinya kebakaran pada pukul 12.52 Indonesia Barat, kemudian langsung menuju ke tempat kejadian dan tiba pada pukul 13.03 waktu Indonesia Barat. Pemilik sekaligus orang yang mengemudikan mobil berplat L568WX ini diketahui bernama Lani Kusuma Wardani. Sejauh ini kasus tersebut masih ditangani oleh Reskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Hal ini disampaikan sebagaimana oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran.